Hai, kali ini saya nak kongsikan resepi nasi minyak yang mudah saja untuk disediakan. Jom tengok dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya ialah 3 cawan beras basmati, 3 sudu besar minyak sapi, sehelai daun pandan yang disimpul, rempah 4 sekawan, 1 kiub ayam, 4 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, setengah cawan susu cair dan garam secukupnya. Mula-mula hiris nipis bawang merah, bawang putih dan juga halia. Kemudian kita boleh mula memasak. Panaskan 3 sudu besar minyak sapi. Selepas itu, tumiskan rempah 4 sekawan. Masukkan daun pandan dan kemudian masukkan bawang dan juga halia. Tumiskan kesemuanya. Tumis sehingga layu dan wangi. Kemudian masukkan susu cair dan tambahkan air. Masukkan kiub ayam. Kemudian kacaukan sebati semuanya. Rempah nasi minyak dah pun siap. Bolehlah dituangkan ke dalam periuk yang berisi dengan beras. Tambahkan air untuk cukupkan sukatan bagi 3 cawan beras. Masukkan 1 sudu kecil garam dan kemudian kacaukan sebati. Kemudian masak nasi seperti biasa. Bila nasi dah siap dimasak, cucukkan sedikit dengan chopstick. Kemudian letakkan sedikit pewarna. Kemudian tunggu 5 ke 10 minit. Dan selepas itu, gaulkan dengan garpu untuk elakkan nasi menjadi patah. Dah siap pun nasi minyak, mudah saja untuk disediakan. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Selamat mencuba!